selamat pagi United. Selamat pagi United. Seberapa besar, seberapa banyak yang sudah bergabung dengan Zoom? Boleh memberikan digital reaction-nya. Oke, okay, thank you Kego. Dan kalau tidak keberatan buat teman-teman semua, saudara-saudara semua yang ada di rumah, mungkin bisa dibuka dulu videonya supaya kita bisa saling melihat. Oke, okay, thank you Kok Chris. Thank you Kak Cingcing, ada Kego juga co-host. Kemudian saya mau menyampaikan selamat hari Natal buat saudara-saudara semua yang ada di rumah. Semoga damai sejahtera Kristus ada di rumah kalian masing-masing, oke? Okay? United, tidak terasa hari ini tanggal 27 Desember 2020 berarti tinggal hitungan hari. Sekitar 4 hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020 yang banyak sekali tantangan. Tapi saya percaya kita harus optimis di tahun 2021, betul? Mungkin hari ini kita hidup dalam sesuatu yang terbatas. Kemana-mana dibatasin. Mau keluar dibatasin, mau ketemu orang dibatasin. Tapi saya mau encourage teman-teman semua supaya pengharapan kita tidak terbatas. Amin. Firman Tuhan katakan pengharapan itu seperti sauh. Sauh, tadi saya lihat di Kamus Besar Indonesia, sauh itu seperti jangkar. Mungkin pernah lihat bentuk jangkar, ya, bentuk jangkar seperti ini, kemudian ada terbuat dari logam yang sangat berat. Fungsi jangkar adalah ketika sebuah kapal melaju ke tengah laut, ya, ketika kapal tersebut akan berhenti, nahkoda harus menjatuhkan sauh itu, harus menjatuhkan jangkar itu, supaya kapalnya tidak terombang-ambing, tidak terbawa arus. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan mau kita punya jangkar yang kuat. Sauh, pengharapan yang tidak pernah putus. Supaya kehidupan kita tidak diombang-ambing oleh kekhawatiran, ketakutan, kelemahan. Sebab ada Yesus yang akan menyertai teman-teman semua. Amin. Hari ini saya mau ajak teman-teman kita nyanyi satu lagu. Fun, ya. Kita nikmati lagu ini bersama-sama. Dan saya ingin teman-teman yang ada di rumah yang dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, rangkul, saling berangkulan, saling bergandengan tangan mungkin. Supaya pas kita nyanyi lagu ini kita boleh merasakan betapa baik Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Come on musik. Kami tidak pernah kelaparan, kami tidak pernah ketakutan sebab Engkau menyertai hidup kami, amin. Come on, you see.
penyertaan-Mu, melihat kasih-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus, kami takjub akan pekerjaan kasih-Mu Tuhan. Kau yang selalu menuntun setiap tangan-tangan kami Tuhan, bahkan Kau menuntun kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah melepaskan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa penuh tantangan, Engkau ada di depan kami Tuhan. Tiang awan, Kau seperti tiang api yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian. Kami mau melihat Tuhan, Engkau penyertaan-Mu seperti tiang awan dan tiang api, menyertai hidup kami, masuk dalam tanah Kanaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu. Allah yang bahkan memberikan nyawanya sebagai ganti dosa kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu. Dengan memuji dan menyembah. Mari United yang ada di rumah masing-masing, kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Hilangkan beban dalam beban pikiran. Tinggalkan kesedihan dalam hati. Mari kita fokus menyembah Tuhan. Terima kasih. Cinta Kau selalu.
ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, Bapa yang tidak pernah memberikan
Bapa yang selalu sayang anak-anaknya. Syukur, pengagungan hanya bagi satu nama, nama Yesus Kristus di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya, namamu Yesus, tiada nama lain. Tiada nama lain yang ku puji, ku sembah, ku tinggikan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Masuk 2021 Tuhan, melangkah bersama melangkah bersamamu dalam iman Tuhan. 2021 akan lebih baik, penuh dengan peluang-peluang yang baru, penuh dengan pintu-pintu yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Praise and worship kita, bolehkah saya mengajak setiap kita tutup mata kita. Kalau boleh ada satu hal yang kita boleh syukuri di 2020 yang tinggal beberapa hari lagi kita akan sama-sama menutup tahun ini. Mari kita sama-sama kita teduh sejenak sementara musik mengalunkan musik. Setiap kita yang ada di studio, teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kalau ada satu kata yang boleh kita sebut, kalau ada satu hal yang kita bisa syukuri di 2020, bolehkah saya mengajak setiap kita? Mari kita panjatkan syukur kita. Saya percaya akan ada selalu hal-hal yang kita bisa syukuri. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang telah dikaruniai oleh bahasa roh. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh berkata-kata di dalam bahasa roh. Come on, shikarana kaya ralaya takera laya se. Karena lama sih.
Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang baik comes from above. Segala sesuatu yang sempurna, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang perfect itu datang dari Bapa. Kalau di hidup Bapak, Ibu, Saudara dan setiap kita lewat 2020 ada sesuatu yang saya percaya, ada sesuatu yang kita bisa syukuri. Apapun situasi kita hari ini, saya percaya ada sesuatu yang kita bisa syukuri. Amin. Angkat tanganmu. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur buat kesehatan. Kalau sampai hari ini aku masih bisa terpelihara hidup, sehat tanpa kurang satu apapun. Sementara di luar sana banyak orangnya mungkin terpapar oleh pandemi ini Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kalau perekonomianku masih dipelihara. Sekalipun sulit, sekalipun kami berjuang, tapi aku bersyukur Tuhan, kami masih bisa gak kekurangan Tuhan. Sementara banyak orang di luar sana gak sanggup menghadapi perekonomian yang ada, mereka mengakhiri dengan jalan-jalan yang gak baik Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kalau selama pandemi ini anak-anakku sehat Tuhan. Aku bersyukur anak-anakku tidak sakit. Anakku bersyukur anak-anakku sehat semua Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kalau pandemi ini anak-anakku masih bisa sekolah Tuhan. There's always something that we can give thanks for. Come on, church. Ku bersyukur, Bapa. Angkat pujiannya dengan lembut. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, angkat pujian ini dengan sebuah kepercayaan. Tuhan memegang kehidupan kita, come on church. Syukur Bersyukur.
syukur, bahkan buat keadaan pandemi ini Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kami berjumpa dengan lawan yang sepadan. Kalau pandemi ini berhadapan dengan setiap kami satu persatu, kami bersyukur kami berjumpa, diberi kesempatan untuk melawan sesuatu yang sepadan dengan kami. Artinya apa? Pandemi ini memaksa, menghimpit kami untuk kami boleh mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam hidup kami, setiap kami ada kebesaran Tuhan, ada kehebatan Tuhan, ada keperkasaan Tuhan yang kami bersyukur. Lewat pandemi ini, itu boleh keluar. Yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang tidak terungkap menjadi terungkap. So kami mau respon dengan ucapan syukur Tuhan. Kayak percaya waktumu sempurna. Kami manusia hanya bisa memprediksikan, mengira-ngira. Tapi kami mau mengakui siang hari ini bersama dengan umatmu. Waktumu sempurna. Penjagaanmu sempurna. Pemeliharaanmu sempurna. Setelah kami lewati pandemi ini, ada sesuatu yang kekal yang berubah di dalam setiap kami. Nah, saya percaya itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa, umatmu telah selesai memuji menyembah Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Nah, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Halo. Halo. Sebentar ya. Oke, selamat pagi United. Pagi. Oke, saya mau memastikan dulu apakah dari tadi suara, memastikan untuk cross check apakah suara kami dari tempat ini bisa diterima di layar Bapak Ibu Saudara dengan baik. Kalau boleh tolong boleh berikan digital reaction-nya. Wow. Oke, berapa banyak di antara kita mengucap syukur? Berapa banyak tadi waktu kita menyembah, kita mengucap syukur, ada hal yang Tuhan singkapkan di hati dan membuat, iya, aku bersyukur. Kalau boleh sekali lagi digital reaction-nya boleh. Wow, inilah indahnya Zoom, saudara. Inilah yang membedakan Zoom dengan YouTube ya. Kalau di YouTube kita sulit untuk berinteraksi, hanya chatting. Tapi kalau di sini, saya percaya kita nggak hanya bisa chatting, tapi kita bisa berinteraksi. Saudara, kalau kita mau membangun tubuh yang baik, right, let's say tubuh yang rendah lemaknya, apa six pack gitu ya, itu memerlukan berbagai elemen. Enggak hanya kalori defisit, makan yang bagus, latihan cukup, tidur yang cukup. Nah sama, saya percaya demikian dengan pertumbuhan rohani seseorang, kita memerlukan berbagai elemen. Nah salah satunya elemen itu enggak hanya service, enggak hanya pembapaan, tetapi ada satu elemen yang saya rasa itu penting. Itu apa? Tadi Giselle telah sama-sama nyatakan di tengah-tengah kita, yaitu klub. Karena apa? Karena saya percaya lewat klub saya pun pribadi saya didewasakan. Saya waktu saya belajar, saya kelas dengan sahabat saya, dengan Coach Charlie gitu ya, di Gucci gitu ya. Saya belajar untuk saya dilatih kerendahan hati saya, untuk saya bisa menerima kelemahan dia. Dan saya juga mulai melihat apa yang jadi kelebihan di situ, saya didewasakan. Wow, so thank you sekali Giselle. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangannya. Wow, tadi waktu Giselle sharing, saudara, saya itu ingat sebuah quotes bahwa tulisan gini, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Yang nulis itu Soren Kierkegaard, ya ini orang Jerman kali ya. Oke, hidup itu hanya bisa dipelajari ke belakang, tetapi harus dihidupi ke depan. Oke, sekali lagi, hidup itu dihidupi ke depan, dijalani ke depan, tapi seringkali kita belajar waktu kita melihat ke belakang. So, berapa banyak di antara hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali waktu kita pernah mendengar di menjelang 2021, menjelang di akhir tahun, di 2020, seringkali kita menuliskan, kita diminta atau disarankan untuk menuliskan, coba yuk kita melakukan apa yang namanya sebutnya refleksi, betul ya? Betul gak sih? Refleksi, ya kan? Bukan refleksi kaki ya saudara ya, refleksi kaki juga boleh karena banyak yang habis liburan, tapi hati-hati tetap jaga protokol kesehatan. Bukan, refleksi diri, self-discover, kontemplasi. Oke, tapi ada juga yang biasa kita menuliskan resolusi gue 2021 tuh akan seperti apa sih? Benar gak sih? Nah, so hari ini saya akan mengundang ayah kita, pemimpin kita, buat saya ya Bapak Rohani, seorang yang sangat dekat, seorang saya gak hanya Bapak Rohani tapi juga lawan naik sepeda ya, rekan naik sepeda, kalau kita ketemu gunung-gunung rasanya kurang kalau gak ada Kak Oci ya. Oke, hari ini akan bergabung bersama-sama kita tentunya di tempat ini, Kak Oci boleh? Kak Oci silakan. Oke, boleh kita kasih aplausnya yang di studio atau yang di mana, di rumah masing-masing. Oke Kak Oci,
Wow, perkenalkan. Ini memang salah pergaulan ya, naik sepeda lipat tapi maunya ke gunung-gunung. Oke, kita santai aja ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, santai itu bukan berarti gak serius ya. Karena saya percaya obrolan yang powerful itu ketika ada terjadi obrolan yang santai. Bukan begitu, Kak Ci? Oke, okay, Kak Ci, tadi kan kita telah cerita bahwa seringkali kita melukiskan, yes, kita merefleksikan, kita memirroring. Apakah suara Kak Ci bisa diterima dengan baik? Yes. Apa bisa kedengaran? Oke. Oke. Sebentar saya rubah dulu nih ke galeri. Oke. Okay. So, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bolehkah saya dengan hormat bagi yang memungkinkan tolong dibuka videonya supaya apa? Enggak apa-apa, nanti setelah sesi ini selesai kita boleh kembali menutup videonya. Oke. Okay. Thank you, kalau bisa ada yang membuka, thank you banget. Oke? Okay. Iya, kita kenapa harus dibuka saat ini? Supaya kita bisa fellowship. Jadi mata ini perlu fellowship, Vin. Jadi gak cukup cuman tahu namanya, tapi begitu lihat mukanya, beda ya. Mm-mm. Sulit itu, tidak bisa tergantikan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita sekarang bisa membuka, saling membuka dan bisa bergeser, nanti bisa dilihat saudara gua siapa aja nih. Kira-kira siapa yang udah lama gak pernah ketemu, ya siapa tahu. Udah banyak perubahan-perubahan yang signifikan ya. Oke, okay, thank you. Sebelumnya saya ucapin thank you buat yang bersedia membuka videonya. Tenang, yes, aja, yang gak bersedia juga bukan berarti saya gak thank you juga. Tenang aja, oke? Okay? Oke, okay, tadi seperti saya telah ungkapkan bahwa seringkali kita merefleksi, perjalanan kita 2020, Koci, sebelum 2020, 2019, 2016. Yeah. Seringkali kita perlu berhenti sejenak dalam kehidupan dan kita mulai lihat ke belakang. Oke? Okay? Hal apa sih yang telah kita lewati dalam hidup ini? Karena saya percaya ini penting banget untuk apa? Untuk kita boleh punya kekuatan untuk kita lihat ke depan kembali ya, Koci ya. Seringkali waktu kita naik mobil, kali-kali kita perlu lihat ke belakang, betul ya? Oh, ternyata kita telah lewatin ini ya. Satu hal yang saya suka ketika saya naik sepeda, kalau saya habis naik ke gunung, waktu saya turun ke bawah, kan mudun gitu ya, mudun tau mudun, turunan ya Koci ya. Saya tuh bersyukur loh, bersyukur apa? Wah gila ya, tadi gue bisa lewatin tanjakan padahal curam ya, turun aja cepat apalagi naik gitu kan. So, kita rindu nih, saya rindu untuk saya boleh mendengar bersama Kak Oci di tempat ini. Kira-kira buat Bapak Ibu Saudara, kalau boleh sebutkan dalam satu kata ya Kak Oci, apa yang dirasa tentang United? Oke, boleh ya? Boleh ya, dan ini aturan mainnya. Ketika saya bertanya ke seseorang dan seseorang itu telah menjawab dan kalau boleh dijelaskan aja dengan singkat mengapanya, oke? Okay. Dan setelah itu orang itu boleh punya hak, boleh punya kesempatan untuk memilih, ya saudara-saudaranya di tempat lain berharap kalau bisa apa namanya itu beda komsel, ya, oke? Okay, lintas komsel supaya apa? Supaya ini membuat kita juga lebih akrab, lebih saling mengenal, ya? Karena tentunya salah satu nilai yang kita pegang adalah relationship, amin? Oke, okay. So saya mau bertanya dulu karena dari tadi udah senyum-senyum aja ini Niko ya. Ya, tolong kalau yang gak mau ditanya jangan senyum-senyum depan saya ya. Oke, okay, Niko. Halo. Halo Niko, boleh saya hai ke semua Niko? Hai Niko. Halo semua, selamat datang ya. Oke, okay. Nik, kalau boleh nih tentunya Niko telah bersama-sama dengan kita untuk kurun waktu tertentu nih ya Nik ya. Kalau boleh nih Niko simpulkan dalam satu kata. Apa sih yang Niko rasakan berjalan bersama-sama dengan United ini? Nilai apa sih yang dirasakan dan kalau boleh tahu kenapa? Nah setelah itu Niko boleh melempar dan memilih pertanyaan ini untuk seseorang di Zoom ini. Oke Niko silakan. Satu kata ya, gak lain sih keluarga kok. Di family, di UCC ini Niko ngerasain secara personal ya. Niko punya keluarga. Yang dimana Niko tahu kan, kita juga tahu kan, keluarga itu seperti di Amsal 17 seorang sahabat menerima kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Berarti yang Niko dapat dari situ tuh teman-teman, kalau teman-teman tuh datang dan pergi, tapi keluarga tuh tetap ada. Sedap. Bahkan di masa-masa yang tersulit juga. Gila itu. Itu. Wow. Gila. So teman. Niko ngerasa ya walaupun dalam pandemi ini ya. Keluarga itu udah kayak bintang gitu kok. Dimana kadang-kadang kita nggak bisa lihat bintang itu,
tapi kita tahu bintang itu tetap ada di atas. Wih, sedap. So di sini banyak sekali bintang-bintang ya Niko ya. Alright, keren banget, keren banget. That's a good statement. Wow. Gila itu. Coba diulangi tadi statementnya apa Koci? Kayak bintang. Oh, kayak bintang. Bintang itu nggak, seringkali nggak kelihatan. Tapi kita harus, kita tetap percaya gitu bahwa bintang itu tetap ada. Oke, boleh bilang sama dirinya gua bintang, gua bintang, gua bintang. Oke, thank you lah Nick. Oke, Nick, saya hanya akan kasih kesempatan ini ke hanya 5 orang. Oke, sebagai perwakilan aja dari jemaat yang ada karena mengingat waktu yang terus berjalan. Oke, Niko boleh dapat kesempatan memilih lintas Komsel. Jadi enggak boleh kalau Niko ada di Komsel Stark, enggak boleh di dalam ke Stark. Ya, oke, Nick. Oke. Oke, Nick, silakan. Gimana kalau Koruben? Koruben. Ada enggak Korubennya? Gua lihat Ruben dulu ya. Ada enggak Ruben? Ruben hadir? Ruben. Oh, ini ada Bencu Family. Bencu, Ruben. Ben. Nah, sebelum Ruben ngomong, tapi tadi saya tertarik dengan kalimatnya Niko, keren tuh. Bahwa yang namanya teman itu bisa datang dan pergi. People come and go. Tapi kalau saudara itu akan selalu berada di masa-masa sulit seseorang. Wow. Alright. Saya percaya kita bisa belajar banyak meskipun kita tanya jawab seperti ini ya Koci ya. Oke, Ruben, apakah Ruben telah hadir dan terkoneksi dengan kita? Kalau enggak, Niko boleh punya hak lagi untuk memilih Ben. Nick. Ruben, kita tunggu dulu sesaat. Ruben. Ruben jangan malu-malu Ben. Oke, silakan Nick, kita terpaksa kita lempar dulu. Silakan Nick, yang boleh layarnya juga terbuka. Pilih, bisa dilihat tuh Nick. Siapa aja boleh siapa bebas. Ya? Walaupun gak kenal juga gak apa-apa, kan jadi kenalan. Kopi Pit. Kopi Pit. Ada Pit. Kopi Pit. Nah, terbuka. Oke, Kak Pipit, pertanyaan yang sama. Iya, enggak apa-apa Kak Pipit. Oke, Kak Pipit, pertanyaan yang sama nih. Kak Pipit telah lama bersama-sama dengan United. Kalau boleh diperas United dalam sebuah kata bagi hidup Kak Pipit, apa sih Kak Pipit? Bukannya menjiplak, tapi memang jawabannya sudah diwakili sama Niko. Oke, berarti keluarga juga ya Kak Pipit ya? Nah, mungkin biasanya kalau jawabannya sama tapi alasannya bisa berbeda. Kalau alasannya dengan singkat Kak Pipit, kenapa keluarga Kak Pipit? Ya karena selama Pipit ada di UCC bedalah. Ya ini kalau bicaranya jadi ngebandingin ya. Sama yang sebelum-sebelumnya beda, di sini rasa hangat gitu terus dari figur Ko Aci sendiri kan profilnya tuh care gitu terus merhatiin lah gitu. Oke, so Pipit ngerasa perhatian dari kami kuat sekali gitu Ko Pipit, khususnya dari Ko Aci Ko Pipit ya. Ya dari coach terus dari tim juga kerasa sih dari semuanya ya dari tim-tim khususnya juga gitu kan ada UKER gitu ya ada yang lainnya sih Pipit rasain sih peduli gitu. Okay. So thank you banget Ko Pipit. Nah sekarang Ko Pipit boleh punya kesempatan nih untuk memilih satu orang berharap bisa lintas Komsel Ko Pipit. Jadi kalau Komselnya Ko Pipit di, Ko Pipit itu UK ya? Di UK, Pipit boleh lintas misalkan dari negara Inggris ini United Kingdom mau ke negara mana. Silakan Ko Pipit. Lihat-lihat dulu. Enggak beres-beres kita ya nanti. Oke, silakan Ko Pipit. Ciana. Ada suaranya? Yes, oke Ciana. Sebutkan satu kata yang dirasakan tentang United, UCC. Thank you semuanya, shalom. Shalom. Yang saya rasakan sih United itu apa adanya.
adanya ya. Apa adanya. Jadi, kebetulan saya memang cukup lama di sini dari awal, jadi kita bareng-bareng dari awal, ya apa adanya gitu, kita bergerak, tetapi makin juga bukan apa adanya tuh seadanya asal-asalan enggak juga, semakin kita juga bersyukur Tuhan terus melengkapi kita, UCC khususnya, terus Profesor Oci juga khususnya, kita tim juga di UCC, terus di semakin dirapihkan, ditata lagi, jadi yang apa adanya ini sekarang tuh semakin lebih teratur, lebih baik, menuju lebih baik lagi. Good. Dan bersyukur sama Tuhan, kalau saya sangat merasakan di UCC ini Tuhan sangat sayang sama kita semua. Itu aja. Oke. Oke. Dua orang lagi nih, Koci. Dua orang lagi. Ciana boleh pilih, tapi enggak boleh ini ya, enggak boleh leader ya, enggak boleh ya. Boleh pilih yang lain, Ciana. Silakan. Oke. Bentar ya, saya lihat ya. Ya, tapi boleh. Suara saya kecil enggak? Enggak, cukup, Ci. Badannya kecil sih enggak apa-apa, tapi suaranya tetap bisa terdengar dengan baik. Wih, Kego katanya. Oh, Kego, okay. Kego, okay, Kego. Kamu terpilih loh, Kego. Dengan potongan rambut yang baru, ceh, gaya. Selamat datang semuanya. Eh, gila suaranya. Ini suaranya gak nyangka lembut sekali, gila Kego ya. Kego ini. Okay, Kego, boleh sedikit little bit loudly, Kego. Lebih keras sedikit. Halo. Okay. Yes. Kedengaran kok. Kedengaran banget. Kalau dari saya sih, selama ada di UCC, satu katanya nggak bisa itu apa ya, nggak bisa lepas tuh familiar sih. Jadi ketika saya awal join UCC itu, entah kenapa apa ya, nggak pernah ngerasa asing gitu. Jadi kayak bukan kan saya sebelumnya di gereja yang lain kan di Bandung, terus pas ke UCC itu kayak apa ya? Adaptasinya tuh nggak kayak butuh effort lebih gitu, jadi familiar gitu, kayak ini sesuatu yang benar-benar kayak nyaman gitu, itu sih. Wow, puji Tuhan. Seperti kita telah dengar, lima orang berkata pada umumnya, betul ya Coach ya, bahwa satu kata yang kita boleh rasakan dari United itu adalah family. So, itu merupakan sebuah refleksi yang baik, itu merupakan sebuah mirroring baik buat kita komunal ini berjalan bersama-sama ke depan. Semoga nilai baik ini kita terus bisa pertahankan dan bahkan kita kembangkan sampai sungguh family ini boleh menular. Bahkan nanti kalau komunitas kita berkembang, nilai ini tidak boleh hilang, menjadi nilai yang sakral ya Koci ya. Oke, saudara, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan khotbah dari Koci. Oke, saya percaya bahwa setiap kita memerlukan yang namanya direction. Setujukah dengan saya? Setiap kita memerlukan yang namanya panduan. Setiap kita memerlukan yang namanya sebuah tuntunan. Saya ingat ada sebuah quotes bicara Dr. Miles Monroe di bukunya Unleash Your Purpose. Dia nulis gini, keep your head and your heart going in the right direction and you will not have to worry about your feet. Oke, jaga supaya kepala kita dan hati kita, pemikiran kita dengan hati kita tetap berjalan di dalam direksi yang tepat, Koci. So kita gak perlu khawatir dengan kaki kita. Karena ada quotes tambahan, kemana mata kita memandang, ke situ kaki kita melangkah. So hari ini saya percaya ada sebuah direction yang telah Tuhan taruh dalam elders kita, okay, mengenai 2021. So siapkan catatan saudara, kalau saudara nanti selama direction nanti dari Koci, khotbah disampaikan, saudaramu catat, saudara bisa doakan, saudara bisa juga nulis korelasinya dengan kehidupan kita pribadi. Karena apa? Karena ini akan menjadi kekuatan kita melangkah di tahun 2021. Ada amin. Oke, so Koci. Siap. Kita siap, dengarkan direction. Oke, kamera tolong boleh di spotlight ke Koci, silakan. Oke, mari silakan, kita Koci. Berdoa sebentar. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami sejauh ini dengan segala keterbatasan yang harus kami hadapi. Tapi justru dengan keterbatasan yang harus kami nikmati, kami belajar menikmati keterbatasan itu.
kan tidak menyesal dengan semua keterbatasan, karena justru lewat keterbatasan Tuhan seringkali memberikan kreativitas buat kami, untuk kami bisa menemukan banyak hal, menemukan berkat-berkat yang tersembunyi yang selama ini enggak mungkin kami dapatkan kalau enggak kami mengalami keterbatasan. So thank you buat semua keterbatasan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sebentar, kami ingin mendengar, kami ingin mendapat direction, kira-kira di tahun 2021 apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami prepare, directionnya kemana, supaya ketika kami menghadapi 2021 kami mengerti benar apa yang harus kami prepare supaya kami enggak salah dalam melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Oke, saya sudah siapkan slide-nya, jadi nanti Kelvin akan membantu untuk bisa menampilkan slide. Nah, ingatkah kita bahwa pada tahun 2020, ya, 2019, di bulan Desember sebelum memasuki tahun 2020 itu Kowing ya sebagai elder kita, dia telah mewarning kita, okay? Yes, United Vision. Telah mewarning kita bahwa ada 3 guncangan yang akan terjadi. Saya akan ulang, bahwa ada 3 guncangan yang akan terjadi di tahun 2020. Nah, guncangannya itu apa aja? Nah, guncangannya yang pertama yaitu guncangan secara ekonomi. Ya. Lalu yang kedua, guncangan berikutnya yaitu guncangan secara kesehatan. Oke. Dan yang ketiga, guncangan yang terjadi adalah guncangan di tengah-tengah keluarga. Oke. Jadi sekali lagi diingatkan tahun 2020 jelas dan itu terjadi memang benar. Yang pertama itu bicara tentang guncangan ekonomi. Firman Tuhan bilang di Ibrani 12 ayat 26-27, aku akan menggoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita sampai hari ini masih ada, artinya puji Tuhan kita menghidupi sesuatu yang tidak tergoncangkan. Kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, dasar kita berdiri itu akan mempengaruhi, ya sekali lagi dasar untuk kita berdiri itu akan mempengaruhi seberapa tinggi dan seberapa kuat bangunan tersebut berdiri. Itu sebabnya orang-orang yang terguncang maka akan terlihat fondasinya apa selama ini. Jangan-jangan selama ini mereka mengandalkan uangnya, mengandalkan hartanya, mengandalkan ekonomi yang kuat menurut versinya. Tapi begitu ada yang namanya pandemik, ternyata itu ekonomi terguncang, terus kemudian kesehatan terguncang, dan jangan lupa keluarga pun juga terguncang. Ya, bahkan ada banyak keluarga yang selesai karena apa? Karena gak tahan menghadapi guncangan. Ya, ada juga karena ekonomi terus kemudian berpengaruh kepada keluarga. Ada juga karena kesehatan ya. Itu terjadi. Nah, sekarang di 2021. Kemarin saya sempat ikut dengan arahan dari Kowing dan Kowing memohon supaya saya bisa menyampaikan pesan ini buat United secara khusus. Apa saja yang harus di-prepare selama 2021. Nah, kita lihat tadi sudah. Oke, okay, ini kesehatan lewat. Oke. Okay. Ini keluarga lewat. Nah, sekarang dipastikan Kowing sudah melihat bahwa ke depan itu church itu akan terus masih dan terus dan harus menggunakan online untuk bisa tetap menjalankan ibadahnya. Belum bisa secara offline. Jadi kami sudah melihat karena kondisi juga bahkan sekarang ditemukan katanya virus yang generasi baru lagi ya. Bahkan katanya udah sampai di Bandung tuh. Jadi tentunya gak mudah untuk kita bisa beribadah secara offline. Jadi mau gak mau
Kowing tetap menyarankan untuk kita terus prepare dengan baik, do the best dengan cara online church. Nah, tentunya semua teknologi yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita harus gunakan sebaik mungkin, Vin. Bagaimana caranya? Ya, tidak ada kata menyerah. Ya, kita telah mencoba sedemikian rupa. Setiap church itu dia punya pilihan, ada yang lewat YouTube, ada yang mungkin offline, bebas. Tapi kita telah memutuskan untuk sementara kita tidak, kita gunakan online, online-nya pun tidak pakai YouTube. Karena YouTube itu terbatas sekali untuk kita bisa berfellowship. Nah, tapi dengan Zoom seperti ini, itu nyaris sudah paling mendekati lah. Jadi bisa merasakan bahwa di jam yang sama kita beribadah sama-sama. Merasakan juga ada praise and worship juga. Betul? Lalu kemudian message juga enggak. Gue mah gampang lah, kapan aja lah, jam berapa aja. Terserah mau hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh, apa boleh. Sehingga kurang yang namanya kebersamaan. Kurang yang namanya merasa bahwa kita as a family, kita tuh punya waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk bisa bertemu. Ya, fellowship matanya. Terus kemudian message juga disampaikan lebih fresh kira-kira begitu ya. Dulu saya sempat pergi ke Rote dan terus kemudian diajak untuk makan ikan bakar. Saya nggak terlalu suka ikan bakar, tapi di situ dibilang, wah gila beda ini mah fresh. Saya nggak ngerti yang dimaksud fresh, tapi katanya ditangkap langsung dibakar. Dan memang fresh itu beda sama yang nggak fresh. Jadi pada jam yang sama kita we are praising and worshiping God together as a family. Dan kemudian kita terima message secara bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang langka, itu sesuatu yang keren. Dan Koing bilang tidak ada, beberapa bisa tergantikan. Sekali lagi beberapa bisa tergantikan. Ya, tapi ada yang tidak bisa tergantikan. Contoh, fellowship. Gimana caranya bisa tergantikan? Gak bisa. Fellowship tuh gak bisa digantikan oleh apapun. Jadi tetap mau gak mau mata kita harus bertemu. Kita ngobrol, kita bisa, hai Vin, hai Kein Kiong, hai Wenas, hai Giselle. Itu perlu. Jadi kenapa? Karena tidak dapat tergantikan dengan cara apapun. Gak bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi pastikan setiap kita mengingat bahwa di 2021 ini tetap online church ini akan terus berlangsung. Bahkan Koing menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa yang namanya cyber church. Artinya cyber church itu kenapa enggak dibikin sebuah community di mana orang-orang enggak bisa dengar firman, mungkin terbatas karena hari Minggu atau apapun, kita bikin cyber church di package demikian rupa. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang selama ini mungkin malas ke gereja, selama ini mungkin tidak terkoneksi with the church, tidak terkoneksi dengan firman Tuhan, tapi bisa. Kenapa? Karena ada sebuah facility yang kita ciptakan, yang kita bantu. Untuk apa? Mereka bisa dengan mudah untuk bisa mendapatkan message. Kira-kira begitu, Vin. Koci. Nah, kalau tadi Koci katakan bahwa direction kita di 2001 memang kita masih tetap ada di dalam church online nih, Kok ya. Oke, Kok. Menurut Koci nih, kira-kira apakah adakah hal-hal yang kita perlu waspadai, Kok? Artinya tentunya dalam setiap perubahan pasti ada konsekuensi ya, Kok. Nah, hal apa yang kita secara komunal kita perlu waspadai supaya hal ini kita bisa prevent dengan hadirnya church online ini, Kok? Nah, salah satu hal yang perlu di-prevent, yang perlu kita waspadai adalah ketika kita ikutan ibadah online church, itu seringkali gini, dengan cara kita mematikan video, orang kan gak bisa lihat kita. Dia sedang lakukan apa tuh? Kita gak pernah tahu tuh. Sehingga nuansa ibadahnya itu respect terhadap hadirat Tuhan. Respect terhadap firman Tuhan. Itu seringkali jadi downgrade. Kenapa? Karena sementara lagi church online gini kan bisa sambil ngegambar. Ini sambil masak. Terus bisa sambil main, bisa sambil berkebun, bisa sambil ngapain gitu loh. Sambilnya ini loh. Tapi seringkali kita kurang menghormati. Rasanya kita harus belajar untuk tetap
menghormati firman Tuhan, menghormati waktu-waktu yang telah kita sepakati bersama. Mungkinkah pada saat ketika kita bertemu dengan seorang yang sangat penting dalam hidup kita, apakah itu mungkin presiden ketika bertemu dengan kita, mungkinkah kita sambil ngobrol dengan presiden, terus kita sambil mainan HP, atau kita sambil ngebersihin karpet, atau kita sambil ngedengerin lagu gitu, mungkin? Kan gak mungkin. Kita pasti karena respect sama seseorang, karena kita respect sama orangnya, kita respect sama firman, harusnya kita gak begitu. Kita tetap fokus dengerin message apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya. Jadi itu yang perlu diwaspadai dari online church ini. Seringkali kita jadi gak punya rasa respect terhadap firman Tuhan. Ngegampangin. Sehingga gak ada rasa hormat lagi terhadap firman Tuhan. So kita perlu tingkatkan self-awareness ya kok. Untuk kita boleh tetap mengupayakan yang terbaik. Sekalipun kita masih terbatas dalam church online ini dalam waktu mungkin prediksi setahun ke depan ya kok ya. Masih setahun ke depan kita tetap perlu berikan yang terbaik. Enggak buat kepentingan kita juga bersama, tetapi bagi kepentingan saudara. Oke, silakan Coach lanjut. Nah, oke. Coba lihat slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, Coach sudah menyiapkan satu message. Oden, mungkin bisa dibantu. Selain Church Online, ingat ada satu firman Tuhan yang disiapkan. Firman Tuhan yang berkata bahwa sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan. Unless the Lord who builds the house. Itu maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun itu ternyata akan sia-sia. Bahkan bukan cuma itu. Dikatakan sia-sia pengawal berjaga-jaga atas kota kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Nah, online church ini sebelum masuk ke poin kedua. Online church ini rasanya seperti kita tuh gak bisa kemana-mana. Tapi sebenarnya kita bisa kemana-mana. Sekali lagi, kita ngerasa sepertinya kita tuh gak bisa kemana-mana. Tapi padahal kita bisa kemana-mana. Buktinya hari ini ada yang dari Singapura join sama kita ya kok. Betul. Bahkan waktu itu pernah ada yang dari New Zealand juga join juga sama kita. Dan ternyata keren bahwa Injil Kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dulu gak pernah kepikir, Fit. Maksudnya gimana caranya Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, gimana caranya nyampe sampai ke seluruh dunia gitu loh. Gak mungkin, karena kita berpikir bahwa kita nih khotbah ini cuman ya di gedung kotak begini dan kita khotbah cuma sampai di sini. Tapi ternyata enggak. Lewat online church itu bahkan dari seluruh penjuru dunia kapanpun dia bisa akses. Dia bisa join bisa. Betul gak? Bahkan setelah ini ada rekamannya. Dan rekamannya kita taruh di YouTube. Mereka yang tertinggal karena ada urusan luar kota atau apapun. Dia bisa mengikuti message berikutnya. Dan itu bisa dia, jemaat tuh bisa share. Barangkali lu belum denger firman nih, dengerin. Nah, kita bisa sebarkan bahkan kemanapun. Ke saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, di seluruh penjuru dunia pun kita kirim bisa. Dan mereka bisa mengakses itu. Jadi online church, that's good. Puji Tuhan dengan adanya online church. Coba, next. Nah, ini firman Tuhan di Mazmur yang ke-127 ayat yang pertama. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Artinya begini, kalau bukan Tuhan yang ngebangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Dan kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga atas kota, percuma para penjaga kota itu berjaga. Jadi jelas, faktornya jelas kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan berarti keluarga kita ada hari ini. Rumah kita ada hari ini. Itu jelas Tuhan itu punya peranan dalam hidup kita. Kota juga sama. Tuhan punya peranan. Coba lihat di next slide. Nah, ternyata kata di mana Tuhan membangun rumah itu ada dua pengertian. Yang pertama rumah dalam
konteks building. Tapi ada rumah yang dalam konteks family. Nah, lihat ayat berikutnya. Tuhan bukan cuma membangun rumah, tapi dia membangun keluarga. Firman-Nya bilang di 1 Raja-Raja 11 ayat 38, dan jika engkau mendengar segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, bagus kalimatnya gini, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan hambaku Daud, maka firman Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau. Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh. Seperti yang kubangunkan bagi Daud. Jadi ternyata Tuhan bukan cuma bangun rumah. Di ayat itu, rumah itu gak selalu bicara tentang building. Tapi juga bicara tentang family. So, yang pertama fokus di 2021. Online church. So kita akan gunakan media apapun. Cyber church, kita gunakan online church, pokoknya sebisa mungkin tetap menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan gak ada alasan apapun untuk kita gak ikut. Kenapa? Karena facility sudah tersedia. So, jangan takut, lakukan sesuatu ini yang the best, yang dalam segala keterbatasan kita berusaha sebisa mungkin. Kita mencoba untuk melakukan apapun sebisa mungkin. Nah, kerennya, ketika fasiliti sudah diberikan, maka ada kemudahan-kemudahan untuk kita bisa memperoleh message. Hari-hari ini di YouTube, kita mau dengar khotbahnya siapa aja, pilih aja sendiri, bisa. Ya kan? Nah, sekali lagi, God itu not just build house, tapi juga also family. So, perhatikan baik-baik firmannya, baca Vin, dan jika apa katanya Vin? Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Ini impact-nya. Tapi ada syarat yang harus kita lakukan. Kita pengen Tuhan menyertai kita, Tuhan yang membangun. Tapi kita lupa bahwa ada syaratnya. Itu apa? Mendengarkan. Bukan mendengar. Mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi hidup menurut jalan. Nah, ada banyak kita tuh hidup gak mengikuti jalannya Tuhan. Mau-maunya kita aja. Ya kan? Tuhan sudah menunjukkan kepada kita. Ayo belajar melakukan apa yang benar di mataku. Jangan tergoda di dalam keterbatasan ini, dalam kesulitan ini. Jangan tergoda untuk melakukan apa yang tidak benar di mataku. Lakukan yang benar, Vin. Responi dengan benar apapun, Vin. Responi dengan benar semua tekanan, semua proses dalam hidup kita apapun. Macetlah yang bayar sama kita, bisnisnya jadi kurang bergulir dengan cepat. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh istriku, dia bilang begini, kalau Tuhan mampu membuat perlambatan, maka Tuhan yang sama mampu membuat percepatan. Kalau hari ini kita merasa, aduh kayaknya ada mengalami perlambatan. Nyantai aja, tenang aja, percaya aja. Kalau Tuhan yang sama mampu membuat perlambatan, maka Tuhan yang sama juga dia mampu melakukan percepatan. Masa Tuhan mampu membuat perlambatan, Tuhan gak mampu bikin percepatan. Tinggal kitanya aja, mau mengikuti, mau melakukan apa yang benar di mataku. Mau mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Mau mendengarkan dan kemudian melakukan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan atau enggak. Kita harus lakukan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Jadi yang pertama, online church. Yang kedua, family. Perkuat keluarga. Karena ada banyak hari-hari ini konflik menajam di keluarga. Kenapa?
jelas. Pandemik telah mengubah segalanya. Satu sisi, kita lebih sering ketemu dengan keluarga kita. Tapi karena saking seringnya ketemu dengan keluarga kita, jadi konflik. Betul kan? Biasa-biasa suaminya baru ketemu malam gitu, karena pulang kerja gitu kan. Nah sekarang dari pagi sampai malam ada terus. Sementara suaminya punya gaya gak seperti istrinya. Istrinya bebersih. Tapi bebersih belum beres udah dilewatin sama suaminya. Jadi ngomel kan. Ya kan? Jadi ada banyak pertengkaran, ada banyak konflik. Bahkan ada banyak sekali kejadian-kejadian di keluarga yang membuat keluarga menjadi apa? Menjadi berantakan, konflik menajam. Karena apa? Karena gak diantisipasi. Jadi 2021, online church, yang kedua, family, concern to the family, focus to the family, make your family stronger, 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 gitu Vin. Oke, Koci, nah cuman tadi saya penasaran nih Koci, kalau Koci boleh memberikan sebuah contoh, sebuah apa ya, legacy bagi kita nih kok ya, kalau Koci dengan keluarga, dengan anak-anak, hal apa kok, hal apa yang kita bisa teladani nih? Dari kehidupan Koci tentunya sebagai pemimpin kita, hal apa yang Koci lakukan untuk memperkuat stronger your family, Koci? Nah, kita harus ingat bahwa sebagai kepala keluarga, kita tuh punya tiga peran. Coba bilang kepada sebelahnya, kalau saudara ada di sebelahnya. Para, ini buat para suami ya, kok ya? Ya. Oke. Okay. Bilang, ada tiga peran suami, bilang. Tiga peran suami. Nah. Ingat ya, ada tiga peran suami. Ingat gak perannya apa aja, Vin? Ingat? Imam. Imam. Yang pertama imam. Yes. Terus? Raja. Raja, terus? Satu lagi lupa kok. Nabi. Oh nabi, iya ya. Tadi mau nyebut itu takut salah. Oke, oke. Okay, okay. Imam. Ya, imam. Nabi. Nabi. Raja. Raja, oke. Okay. Okay. Tiga peran sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu sumber. Aba. Aba itu sumber. Jadi kita gak bisa. Gak bisa menyalahkan istri. Gak bisa. Menyalahkan anak, gak bisa. Semua berpulang kepada sumber. Semua berpulang kepada sumber. Abah. Dalam bahasa Sunda, abah. Abah. Itu artinya sumber. Berarti, apa yang terjadi di rumah tangga, itu jelas banget dipengaruhi oleh sumbernya seperti apa. Nah tentunya saya gak punya pesan buat anak dan buat istri, enggak. Tapi, beranikah kita berkata bahwa kalau sampai ada sesuatu yang terjadi di keluarga itu karena gue yang salah. Karena gue sebagai kepala keluarga, gak perlu nyalain orang lain, gak perlu. Sebagai pemimpin rumah tangga, kepala keluarga punya tiga peran. Yang pertama imam, nabi, dan raja. Apa itu imam? Imam yaitu membawa keluarga kepada Tuhan. Kita harus bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita harus ingatkan, online church-nya. Hari Minggu kita ke gereja. Saya memastikan bahwa semua anak-anak pergi ke gereja. Saya ada, saya gak ada. Pokoknya harus ke gereja. Ya buat orang gak perlu ke gereja. Buat saya perlu. Kenapa? Saya imam. Saya harus bawa mereka keluarga kepada Tuhan. Ya kan? Lalu apa? Nabi. Nabi itu apa? Menyampaikan sesuatu dari Tuhan. Buat keluarga. Apakah Kelvin sebagai pemimpin keluarga berperan sebagai nabi apa enggak? Memberitahu, gak bisa. Semua ikut ibadah. Tuhan mau kita ikut ibadah. Kan berarti menyampaikan sesuatu dari Tuhan. Atau tiba-tiba tergoda nih, udah ambil jalan pintas aja. Enggak. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Tuhan bilang bahwa pencobaan yang kamu alami biasa, gak lebih dari kekuatanmu. Dan pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, bukan jalan pintas. Jangan ambil jalan pintas, karena itu bukan janji Tuhan. Kita manusia seringkali tergoda untuk jalan pintas, ambil jalan pintas. Tuhan gak kasih jalan pintas kok, Tuhan kasih jalan keluar kok. Cuma masalahnya kita suka gak sabar. Ya kan? Nanti istri atau anak mencoba untuk mengambil keputusan. Tugas kita sebagai nabi, ngasih tahu, jangan. Ayo kita berdoa bersama. Ayo kita baca nih, ada bagus, artikel bagus nih. Bagus nih, dengerin. Ada satu khotbah bagus nih. Ini ada film bagus nih. Nah kita nih harus bisa. Bukan cuma imam, tapi nabi. Tapi juga raja. Raja mensejahterakan keluarganya. J-
Jadi tiga hal ini penting untuk kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai keluarga. Nggak bisa nyalahin istri, nggak bisa nyalahin anak, nggak bisa. Udah, kita aja. Jelas sumber kok. Sumbernya buruk, Vin. Percaya, ke bawah pasti buruk. Jadi itu penting buat kita. So, di keluarga Koci semua dimulai dari seorang Koci ya. Mm-hmm. Oke, untuk strengthening our family, strengthening your family. Oke, poin ketiga Koci. Oke, coba kita lihat. Nah, lihat. Life on mission. Ini keren. Firman Tuhan kan bilang gini, if the Lord doesn't guard the city. Kalau Tuhan enggak yang menjaga kota, so the watchman stands guard in vain. Percuma. Penjaga itu berjaga-jaga atas kota, percuma. Jadi, dengan jelas. Yang pertama, online church. Teruskan, pertajam, perbaiki, bikin keren, bikin manuver-manuver yang baik, bikin kreativitas biar gak bosen. Apa-apa, lakukan. Online church. Yang kedua, family. Make your family, make our family stronger. Oke? Karena firman Tuhan bilang, hebat loh di ayat yang Mazmur 127 ayat 1 ini dikatakan apa katanya? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, ya kan? Nah, pastikan keluarga jadi poin penting buat kita. Yang ketiga, kota jadi poin penting juga buat kita. Katakan kota. Kota jadi poin penting buat kita. Nah, coba lihat next slide. Firman Tuhan bilang apa? Usahakanlah kesejahteraan kota. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengusahakan kesejahteraan buat kota? Gereja ada, tapi bagaimana? Apakah kita mengusahakan kesejahteraan buat kota enggak? Jangan-jangan kita belum. Atau jangan-jangan udah tapi belum maksimal. Lalu berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa apa belum? Jangan-jangan kita enggak berdoa nih buat kota kita. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang keren, firman Tuhan ini diterjemahkan di The Message Bible dikatakan gini. Make yourselves at home there. Lucu juga ya. Terus ayatnya, usahakanlah kesejahteraan kota. Tapi di The Message dibilangin, make yourself at home. Karena ada banyak orang. Nah, di sini ada bisuk nih. Saya enggak tahu mungkin bisuk apakah dari kota mana atau beberapa di antara kita lahir dari kota mana terus tiba-tiba Tuhan kirim ada di sini. Dan beberapa di antara kita enggak merasa at home ada di Bandung. Pokoknya Bandung tuh bukan kota gua lah, nyebelin lah, macet lah, lah jalannya juga searah terus. Ah, makanan juga enggak enak. Aduh, macet di mana-mana. Wah, banjir di mana-mana. Ah, pokoknya malah gua paling suka mah di Perth lah umpamanya gitu. Tapi masalahnya Tuhan kirim kita ada di sini masalahnya. Dan kita enggak merasa at home ada di sini. Firman Tuhan bilang gini, make yourself at home there. Jadi kalau kita enggak membuat kita merasa at home di kota kita, udah jelas kita salah di hadapan Tuhan. Kita terlalu egois sehingga kita lebih mempertimbangkan perasaan kita daripada pertimbangan perasaannya Tuhan. Work for the country's welfare. Kerjakan segala sesuatu untuk kesejahteraan kota kita. Jadi tiga hal. Yang pertama online. Yang kedua stronger family. Yang ketiga city. Jangan lupakan kota. Karena firman Tuhan bilang ini. Karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Percayalah, kalau kita cuma mikirin kesejahteraan kita, kita gak mikirin kesejahteraan kota. Percaya. Kota gak sejahtera. Kita dirampok, kita dimaling, kita di segala macam. Apakah kita jadi sejahtera? Masalahnya kita cuma sejahtera sendiri masalahnya. Kita gak pernah mikir bahwa orang-orang di kota ini harus disejahterakan. Kalau di seluruh kota ini sejahtera, kira-kira ada yang mau jahat sama kita sih? Mungkin menipis kejahatan. Kenapa? Karena semuanya sejahtera. Ya, ada satu kota di muka bumi ini yang benar-benar tingkat kejahatannya itu hampir 0%. Nama kotanya itu
Christ Church. Itu katanya benar-benar tingkat kejahatan itu minim sekali. Luar biasa. Kenapa? Saking sejahteranya. Jadi pastikan kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan kota. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke. Slide berikutnya. Dikit lagi saya selesai. Nah, Kowing mengingatkan untuk UCC untuk tetap terus membangun healthy church. Nah, healthy church yang dimaksud adalah apa? Ada tiga. Yang pertama, caring church. Caring church, tetap peduli. Tetap terus perhatikan orang-orang miskin. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Jadi pastikan kita enggak mengendorkan. Perhatikan di sekeliling kita, siapa yang perlu dibantu. Di keluarga kita, mari kita melakukan kebaikan, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. YouCare sudah berfungsi dengan baik. Ya, sampai hari ini ada beberapa keluarga yang terus kita bantu. Bahkan di luar kita, ternyata ada yang dia punya beban. Terus tiba-tiba kontak ke saya dan kemudian mengirimkan sejumlah dana untuk apa? Untuk membantu keluarga-keluarga yang mengalami guncangan secara ekonomi. Keren. Dan saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan dia apakah jemaat? Bukan. Tapi dia tahu. Terus kemudian dia sumbang. Oke. Puji Tuhan. Nah, kita harus terus perhatikan saudara-saudara iman kita yang miskin. Dan di luar itu, kalau ada orang-orang yang bukan di United, tapi ternyata dia belum percaya Yesus, tapi juga mengalami kekurangan. Why not? Kenapa enggak kita bantu? Kita harus jadi berkat gereja juga. Oke. Okay. Ini caring church. Oke. Okay. Yang kedua. Koci, sorry. Dipotong. Yeah. Kalau tadi kan ada disampaikan you care. Ya, kalau bagi ada bapak ibu saudara yang bersama-sama mendengarkan ini dan rindu nih kok digerakin nih untuk boleh membantu di YouCare. Kira-kira yang bisa dikontak siapa? Irwan ya kok ya? Selain Irwan tentunya. Langsung ke Kauci. Ya bisa, ke saya juga bisa, juga ke Ibu Finance kita juga bisa. Karena dia yang pegang. Ke Kacingcing ya? Ya. Okay. Nanti Kacingcing yang akan memberitahu kira-kira nomor akunnya berapa khusus untuk United Care. Itu tidak mengganggu sama sekali keuangan United yang harus bayar service charge dan sebagainya. Khusus itu untuk membantu, kayak diakonia gitu. Jemaat ada yang kurang, kita bantu. Nah, kira-kira itu ya. Oke. Okay. Selain itu, di Mazmur 68 ayat yang ke-7, keren. Firman Tuhan bilang gini, God places the lonely in families. Jadi orang-orang yang merasa sendiri, merasa gak ada yang, merasa dirinya tuh gak ada yang caring, merasa gak ada yang peduli tentang hidupnya. Ternyata Tuhan tuh telah menempatkan orang-orang yang lonely itu ada di dalam sebuah keluarga. Nah, jadilah gereja yang tetap menyediakan komunitas, community. Oke, yang pertama kan tadi caring church. Ini community church. Harus menyediakan komunitas yang baik as a family buat mereka yang mengalami kesendirian, mengalami ketertolakan, gak ada yang care sama mereka. Harus belajar untuk kita tetap fokus. Ya. Gereja yang sehat, Kowing bilang begini, hanya ada tiga ukurannya. Yang pertama, caring to the needy people, caring church. Yang kedua, community. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang ada di jemaat itu merasa sendiri. Harus disiapkan family buat mereka. Which is we call club. Jadi kita harus memastikan bahwa mereka gak sendirian. Mereka ada yang menemani, mereka ditemani. Seperti tadi Niko bilang apa? Bahwa ada seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Jadi saudara di dalam kesesakan. Yes. He sets prisoners free and gives them joy. Jadi pastikan setiap kita untuk membangun gereja yang sehat ada tiga. Yang pertama apa, Vin? Caring the needy people. Caring to the needy people. Yang kedua? Komunitas yang sehat. Community. Oke. Okay. Build community buat mereka yang lonely. Oke, okay. Yang ketiga. Yang kita kaya. Rindu ya kok di komunitas kita ini enggak ada lagi, enggak ada yang disebut orang asing ya kok ya. Iya. Semua dong. Keluarga. Iya dong, harus begitu. Saya tuh kalau makin besar saya ada ketakutan tersendiri, kenapa? Karena kalau makin besar biasanya hubungan jadi jarang.
hubungan jadi nggak hangat. Apakah kalau nanti makin besar gitu, apakah saya masih bisa makan bareng sama Oden apa enggak ya? Apakah saya tuh masih bisa kongko-kongko bareng sama Irwan apa enggak ya? Kira-kira gitu ya. Karena makin lama makin besar, makin lama makin besar. Lama-lama jadi sulit sekali. Karena saya tuh kepengen menjadi seorang pemimpin tuh yang enggak sulit untuk didapati gitu. Susah, pengen makan sama gembala aja susah. Oh enggak, saya silakan siapapun, pengen kongko-kongko, pengen deket, pengen ngobrol, pengen makan bareng sama gembala, kontak aja. Kapanpun, saya enggak pandang bulu, oh kalau ini diterima deh, kalau yang ini enggak, kontak aja. Saya akan mencoba untuk semaksimal mungkin. Bahkan kita kan sekarang sepedahan, mencoba untuk mampir ke rumah-rumah dari jemaat kita kan, memastikan bahwa sebagai gembala yang baik, enggak ada satu orang pun jemaat yang saya enggak tahu rumahnya di mana. Kemarin udah tuh ke rumah Pak Abed. Ya, benar enggak, Bet? Iya, masa kamu main musik di sini terus sambil saya enggak tahu rumahmu di mana, ya kan? Ya, salah satunya kebetulan pas waktu lagi kita lewat ke daerah itu, coba kontak-kontak. Nah, kan gitu kan ya. Nah, kita belum nih coba Bisuk. Di mana rumahnya? Aku aja mungkin belum tahu loh rumahnya Bisuk di mana coba. Ngeri banget gitu ini. Pikir bahwa kita nih gereja udah keren, udah hebat, gereja bertumbuh, kita pas segala macam gembala yang baik, tapi nggak tahu rumahnya di mana dari dombanya. PR berat itu. So, nilai ini menjadi sebuah nilai yang akan kita terus perjuangkan dan lestarikan ya, kok ya. Dan iya, kalau bisa wariskan ke generasi berikutnya, kok ya. Betul, kita bisa kongko dengan gembala, dengan pemimpin tuh mudah untuk ditemui. Jangan jadi yang sulit ditemui. Aduh, sampai susah mau ngobrol aja. Susahnya minta ampun, enggak, saya akses kapanpun saya, aduh udah lama gak ketemu, kok aja kita kong-kong kita makan yuk. Hayu, jangan takut, tenang, ada budget, tenang aja. Selama saya bisa bayar, pasti saya bayar. Kan sering mengalami kan Calvin kan kalau pergi sama saya, cobalah dicek lah, dimana saya, ada gak sih gestur-gestur tubuh kayak minta dibayarin, gak ada lah. Tanya si Irwan, berusaha selama bisa bayar. Jangan takut, yang penting fellowship-nya. Oke, dan yang terakhir, ingat, membangun healthy church itu yang pertama, caring the needy people. Yang kedua, build the community, ya, the healthy community. Oke, buat yang lonely. Oke, yang ketiga, discipleship. Udah jelas. Firman Tuhan bilang, pergi jadikan seluruh bangsa murid, bukan pergi jadikan seluruh bangsa jemaatku. Bukan pergi jadikan seluruh bangsa pelayanku. Bukan pergi jadikan seluruh bangsa pengunjungku, simpatisanku, jemaatku. Enggak, bukan. Pergi, jadikan seluruh bangsa murid. Sudah jelas. Kalau ditanya, murid Yesus ada berapa? 12. Oke. Okay. Lasut 1. Ya. Tapi jelas dong, kalau umpamanya gini. Kalau Matius dihandle siapa ya? Jelas, Yesus langsung dihandle gue. Jelas. Enggak ada gitu. Terus kemudian kalau nama si A itu dihandle siapa? Gak jelas. Berarti ini belum memuridkan ini. Nah, gereja yang sehat, Kowing bilang adalah gereja yang memuridkan. Karena amanat agung, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Jangan kita ini punya happiness semu. Gila, jumat kita banyak loh yang hadir, gila. Penuh loh. Wah, Vin kayaknya harus pindah lagi, Vin. Tempatnya udah gak muat. Kita nih harus memperluas nih kayaknya, magal harus dibeli nih kayaknya kita. Wah, ibadahnya makin besar gitu. Happy karena jemaatnya banyak. Masalahnya dimuridkan enggak? Kalau enggak dimuridkan, kita happy. Tuhan belum happy. Nah, kita kan kayak kita happy. Tuhan gila, gue belum happy loh. Nah, harus dimuridkan jelas. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Slide terakhir. Di sini ada tulis kok discipleship. Saya percaya kok ya bahwa kita itu bukan ship, itu kan kapal ya kok. Identik ya dengan kapal ya. Kita bukan kapal pesiar ya kok. Bukan, tapi kapal perang ya kok. Kapal perang. Oke. Okay. Okay. Kita bisa dengan mudah menemukan gereja yang baik dalam pengajaran. Gampang enggak cari? Gampang. Di YouTube banyak yang pengajarannya keren-keren. Yang kegiatan sosialnya hebat, banyak enggak? Banyak. Yang khotbah-khotbahnya keren, kreatif, banyak enggak? Banyak. Yang pujian dan penyembahannya keren. Banyak gak? Banyak. Tapi jelas, sangat sulit menemukan gereja yang memuridkan.
Saya akan tutup dengan sebuah kalimat. Sama itu pasaran. Beda itu bikin penasaran. Jangan jadi orang tuh berani sama. Jadi orang tuh harus berani beda. Koci kayaknya harus ganti deh. Jangan pakai seli. Pakainya mountain bike. Kan kita kan ke gunung. Gak apa-apa, pakai seli aja. Berani beda aja, gak apa-apa. Begitu nyampe ke gunung, ya semua orang pakai mountain bike, aku pakai seli, nyampe juga. Ya gak apa-apa, beda aja. Ini bukan isu yang lain ya, kalau isu yang lain pasti masuknya jadi pelecehan itu. Karena sepeda lipat bukan untuk ke arah gunung. Tapi aku gak bisa kalau pakai mountain bike, aku pakainya seli. Karena dari kecil senangnya pakai sepeda BMX. Jadi kayaknya seli itu ya semacam kayak generasi yang baru muncul ya. Untuk bisa naik ke gunung kan dengan gigi yang cukup banyak. Kalau BMX kan gak bisa banyak giginya. Jadi gearnya harus banyak. Jadi saya pakai seli dan jangan berani sama, berani beda. Itu aja, karena sama pasaran. Tapi beda itu bikin penasaran. Jadilah gereja yang bukan cuman gereja yang senang dengan jemaatnya banyak, dengan pelayannya banyak, tapi gereja yang memuridkan. Karena percayalah, boleh dicek di seluruh dunia ini, gereja yang memuridkan itu sangat sedikit sekali. Dan kita ada di situ. Kita akan berdoa dengan keras, gimana caranya supaya tidak ada satu orang pun jemaat yang ada di United yang gak ngerti ini. Aku siapa ya? Yang memuridkan aku siapa ya? PR kita itu, Vin. Udah jelas. Kami perlu kau, kami perlu kau. Keajaibanmu. Kami butuh kau. Sentuhan tanganmu. Kami tak jalan sendiri, kami perlu kau. Tuhan angkat tanganmu, perlu kau. Keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami yang percaya bahwa kita memerlukan tuntunan Tuhan. Juga oke, arahkan kepada pemimpin kita. Boleh saya minta tolong Kok Irwan untuk juga boleh pertumpangan tangan. Boleh Cicencen juga yang di rumah boleh ditayangkan videonya. Oke, di layar Bapak Ibu Saudara ada dua video.
ayah dan ibu yang telah Tuhan pilih, Tuhan percayakan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka gak kuat sendiri, mereka gak kuat sendiri. So pagi hari, siang hari ini kita mau menumpangkan tangan. Come on. Lepaskan kata-kata berkat saudara. Lepaskan doa-doa saudara. Percayalah, meskipun kita terbatas, tapi saya percaya doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami mengangkat tangan kami, hati kami, kami arahkan pada Bapa dan Ibu kami, Tuhan. Ayah dan Ibu kami di dalam Tuhan. Pasangan yang Tuhan percayakan untuk berjaga-jaga atas jiwa kami, Tuhan. Kami tahu ini bukan pekerjaan yang sederhana. Bukan pekerjaan yang mudah. Tapi ini pekerjaan yang bertanggung jawab sendiri di hadapan Engkau, Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar sungguh Kaoci dan Cicencen dimampukan memimpin kami dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan ketajaman yang dari Tuhan, bukan dengan strategi yang sekedar manusia bisa buat, bukan dengan kemampuan potensi pribadi Kaoci dan Cicencen. No, Tuhan, lebih daripada itu, ada kekuatan Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kekuatan supranatural dari sorga yang membackup setiap apa yang Kaoci dan Cicicen kerjakan. Apa yang mereka buat terbatas, tapi kuasamu tidak terbatas, Tuhan. So kami mau berdoa melepaskan berkat, biar hikmat, pewahyuan, ketajaman dari sorga mensupport setiap apapun langkah gerakmu. Engkau diberikan kekuatan, Engkau diberikan kesehatan, Engkau diberikan sukacita, Engkau diberikan ketabahan, Engkau diberikan keteguhan, Engkau diberikan kekuatan untuk kau menanggung setiap salib yang ada, untuk berjaga-jaga atas jiwa umat yang dipercayakan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kau menjadi pribadi gembala yang hidupnya kami boleh teladani, karena kami lihat ada Kristus yang nyata lahir dalam hidupnya, dalam perbuatan, dalam sikap tindak lakunya. Dan juga kami berdoa buat ibu rohani kami dengan seluruh potensi yang ibu rohani kami punya. Dipakai oleh Tuhan untuk membantu jemaat Tuhan. Di dalam manajerial keuangan, di dalam hal-hal yang mungkin perlu dibantu. Kami percaya ada sebuah urapan Tuhan menyertainya, Tuhan. Diberikan kemampuan untuk menjadi seorang istri yang sepadan bagi bapa kami. Menjadi seorang ibu, tidak hanya bagi anak-anak jasmani, tapi menjadi seorang ibu bagi komunitas ini, Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk Cicencen, Tuhan. Kesehatan, kekuatan, keteguhan hati sempurna atas hidupnya, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk kami boleh menjadi komunitas yang menghormati orang tua kami. Karena kami percaya waktu kami menjadi komunitas yang menghormati orang tua kami, berkat-Mu menyertai kami. Berkat-Mu tersedia bagi kami. So kami mau merendahkan hati kami, dan kami mau membiarkan otoritas Tuhan atas kedua orang tua kami memimpin kami, untuk kami boleh punya roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar Kaoci akan mendoakan. Kami berkati jemaat untuk jadi keluarga ilahi. Engkau bukan cuma keluarga biasa, tapi Engkau keluarga ilahi yang punya tujuan ilahi, yang punya tujuan untuk memuridkan bangsa dan membapai generasi, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat hidupmu. Jadilah berkat dimanapun kau berada, jadilah pelaku firman dimanapun kau berada, sehingga nama Yesus dimuliakan di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.